memberikan umpan langsung tadi. Oh, sangat berbahaya kita lihat tadi Remin Sulaka. Untung tidak ada pemain. Oh, kosong kita lihat. Hati-hati Indonesia, Basar Asad. Oh! Kesalahan yang tidak perlu dari para pemain Indonesia. Gagal membuang bola dengan cermat tadi. Dibayar tuntas kesalahan pemain Indonesia oleh Basar Asad untuk menjebol gawang Indonesia tadi, Bung Doni. Ya, sangat disayangkan tadi terlihat Mark Klok ya, yang sedikit tanggung dia dalam usaha mencoba membuang bola. Tapi langsung direbut oleh Basar Asad yang hanya dengan satu sentuhan langsung melakukan tendangan ke pojok kanan gawang. Basar Asad, Ali lagi, angkat kotak penalti, terlewat dengan gol bunuh diri Indonesia, Jordi Amat. Lalu mudah para pemain Indonesia untuk kehilangan bola dan ditekan para pemain dari Irak, Bung Doni. Indonesia kehilangan atau tertinggal 2-0. Di menit ke-34 lewat gol bunuh diri tadi, Jordi Amat. Ya, ironisnya ini justru gol yang diciptakan oleh pemain yang paling termuda di dalam tubuh timnas Irak. Ali Jassim yang hanya berusia 19 tahun ini. Baru memainkan mungkin capsnya yang ketiga. Sebuah kesalahan yang tentunya sangat disayangkan dilakukan justru oleh pemain yang sangat kita harapkan. Elkan Bagot, apakah bisa dikejar oleh Rafael Strike? Mampu dikejar oleh Rafael, masih Rafael, susah masuk, oh di tengah, shooting langsung dan gol! Yes. Saint Patinama mengubah skor menjadi 2-1, gol pertama dari Saint Patinama lewat kaki kiri yang sangat baik tadi. Tanpa diduga, Saint Patinama langsung memberikan tendangan yang sangat keras. Luar biasa Saint Patinama. Dan tiga penampilan, inilah gol pertama buat Saint Patinama ke tim Indonesia, Bung Doni. Ya, ini adalah hasil pada saat kita memegang bola, menguasai bola. Tidak perlu terburu-buru. Dan di sini kita lihat bagaimana Rafa Sud dengan perlahan pasti. Dan dia melihat bagaimana gerakan tanpa bola. Oh, terlalu lama tadi. Shooting langsung dari Ali Jassim. Agak berbeda, Bung Hadi, kalau kita lihat ini lebih terhadap kesalahan komunikasi. Saling sungkan seperti yang tadi kita lihat antara Asnawi, saya lupa tadi ada satu pemain Indonesia, untuk mencoba mengambil bola yang akhirnya diambil oleh pemain Irak. Dan sekali lagi sebuah percobaan menembak yang sangat kencang, sangat keras, dan dilakukan oleh Osama Rashid, pemain yang bermain untuk klub Vizela Portugal ini.